Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Kamis pagi meresmikan Gedung Rektorat Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Jambi. Dalam kesempatan itu, Al Haris mengaku bangga dan akan mensupport perkembangan pendidikan di Universitas Muhammadiyah karena keberadaannya jelas mencerdaskan putra-putri Jambi. Peresmian serta penandatanganan prasasti Gedung Rektorat Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Jambi diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir Kamis 7 Juli 2022. Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Universitas Muhammadiyah Jambi karena di masa pandemi COVID-19 masih mampu mendirikan gedung yang megah ini. Al Haris juga mengakui bahwa dalam pergerakan pendidikan di Indonesia, Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lainnya. Begitu juga dengan banyaknya kampus-kampus, rumah sakit, termasuk juga bisnis usaha yang dibangun Muhammadiyah, yang muaranya untuk mensejahterakan umat di Indonesia ini. Oleh karena itu, Al Haris sangat terkesan dan tentunya mendukung keberadaan kampus Universitas Muhammadiyah di Jambi karena keberadaannya jelas sangat penting dalam mencerdaskan putra-putri Jambi. Kita mengakui bahwa dalam pergerakan-pergerakan pendidikan Indonesia, bahwa Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari bagaimana mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Dan hari ini sudah berdiri banyak kampus-kampus Muhammadiyah di Indonesia ini, termasuk juga rumah sakit juga sudah banyak berdiri, termasuk juga bisnis lain yang muaranya adalah untuk bagaimana sejahteranya umat di Indonesia ini. Nah, itu makanya kita bangga sekali dan mensupporti. Jadi kalau saya, Pak Wali Kota dan wali lainnya itu mensupport, kenapa? Karena keberadaannya jelas mencerdaskan putra-putri anak-anak kami yang di Jambi. Itu yang kita banggakan. Al Haris juga menambahkan, Pemprov Jambi siap berkolaborasi bersama Muhammadiyah dalam membangun Provinsi Jambi. Kolaborasi yang diharapkan ini tentunya akan membangkitkan lagi semangat Indonesia yang lebih maju ke depannya. Rian Cian, Jek TV, melaporkan.